saya didatangin oleh petinggi partai. Di dalam saya kemarin kan sudah ditanya anak saya, datanglah orang tua. Aktivitas di KPU sendiri seperti apa, Pak Haji? Pendaftaran diri apa gimana? Ya, hari ini kan biasa. Kan biasanya partai-partai kan mendaftar. Pak Haji, pencanaan ikut mana mulai, Pak Haji? Ya, di hari ini biasa. Seperti biasa. Kan kita harus mendaftarkan partai di KPU. Nah, itulah yang kita kembangkan oleh petinggi partai dari Pak. Nah, saya ini kan diajak. Saya ikut. Saya ini kan berlatar belakang dari saya. Jadi saya didatangin oleh petinggi partai. Di dalam saya kemarin kan sudah ditanya anak saya, datanglah tentang tuan bicara tadi. Menurut saya kepeduliannya itu terhadap saya di dalam kondisi saya yang kemarin dapat musibah, down saya, kemudian dia datang menambah semangat saya, memberikan support dan dukungan atas kondisi saya, bagi saya itu nilainya sangat tinggi sekali. Adanya perhatian salah seorang partai terhadap diri dan keluarga saya, itu saya sangat terima kasih sekali. Nah, kemudian berjalan waktu, memang saya ditawari bergabung dengan partai PAN. Nah, saya berpikirlah saya di situ. Setelah jeda saya berpikir beberapa waktu, maka saya berkesimpulan, ya, saya akan bergabung dan saya akan mendukung partai PAN. Artinya akan beralih menjadi pejabat di Paju, udah nggak jadi pedagang lagi atau seperti apa sih? Dagang saya akan tetap saya jalankan karena sudah ada orang-orang yang saya tanam seperti itu. Sayang saya di situ. Jadi mudah-mudahan dagang saya tetap jalan dan di sini pun juga saya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah lebih-lebih senior lah ya. Saya kan sebagai junior yang baru masuk. Dan saya baru menjajaki pergaulan di sini. Baru saya menjajaki hubungan saya di PAN. Jadi hanya sebagai support di sini nanti akan itu. Bakal nyalek nih, Pak? Saya sebenarnya ditawarin. Penyalek. Terus? Soal datanya di mana sampai sejauh sampai saat ini saya masih belum menentukan, masih saya pikirkan, waktu masih panjang. Yang jelas saya apa yang ditawarkan ke saya itu sudah saya pikirkan matang-matang dan sudah saya dengan keluarga. Ya, saya akan bergabung dan saya bener di arah Jaksel, Pak, ditawarnya ada, Jaksel ada bocoran di arah Jaksel, Pak Haji, bener nggak nyalek di arah Jaksel ke Jakarta Barat apa Jaksel? Mungkin kalau ngomong tawar ke saya, kalau nggak di kantor pusat mungkin nggak kelar. Di mungkin apa namanya DPRD lah atau apa gitu, Pak Haji, mungkin itulah sedang, artinya memang sedang di dalam perbincangan ya, dalam musyawarah ya, kan melihat perkembangan ke depan. Nah, tergantung kira-kira di mana saya bisa diterima, posisi mana saya bisa diterima. Pak Haji, untuk jadi wakil rakyat kan nggak cuma sekedar bermodal dapat dukungan dari partai sendiri, tapi harus punya istilahnya modal pengetahuan segala macam. Nah, Pak Haji sendiri udah ngantong itu semua belum sih, Pak Haji? Iya, kalau saya melihat dari orang-orang yang duduk, orang-orang yang sudah mencalonkan caleg ya, rasanya dengan latar belakang saya dulu kan orang tua saya juga kan partai politik. Terus saya sendiri secara tidak langsung saya sebenarnya mengikuti perkembangan dari partai politik di negara kita, perkembangan dari bangsa ini secara tidak langsung, walaupun saya usaha saya dagang di tekstil, saya sebenarnya mengikuti. Cuman waktu dan kesempatan itulah yang belum ada selama ini, baru ada sekarang. Nah, apa salahnya kalau memang kesempatan itu pihak saya realisasikan urusan sekarang ini. Itu dalam pikiran saya. Tapi support anak-anak gimana, Pak? Pas kemarin diajak diskusi, mereka setuju Bapak masuk politik apa? Iya, setelah saya bermusyawarah dengan anak-anak saya setuju. Karena menurut saya situasi dan kondisi saya sekarang, anak-anak saya sudah boleh dibilang untuk hidup dia sendiri-sendiri sudah bisa
mendiri lah ya. Jadi sehingga waktu dan kesempatan itu memang sekarang. Pak Haji untuk gala sendiri akan ini mungkin karena Pak Haji sibuk nih, gimana seperti apa sih waktu gala ini? Ya kalau omanya kan nggak masuk, omanya hanya mendukung dan mensupport. Jadi omanya tetap nanti memegang dan mendidik serta menjaga.